Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kembali lagi bersama saya Ikra Anggana dalam program Bakwan. Bakwan buka bersama TV One. Luar biasa. Memang di episode kali ini sangat spesial karena kita kedatangan bintang tamu salah satu karyawan TV One yang informasinya ini paling rajin di Departemen Desain Grafis. Dia ini kalau misalnya selama bulan puasa ini informasinya pengen lembur terus gitu. Dan apa namanya nggak mau pulang gitu di kantor terus. Nah saat ini saya telah bergabung bersama salah satu karyawan TV One bernama Mas Raihan Omar Budi Wali, bener Mas? Benar, tapi Budi Hawali sebenarnya bang. Oh Budi Hawali, ya gitu. Benar. Mas Raihan atau ya. Mas Omar? Bebas aja. Bebas. Manjalah. Marsley. Iya, kalau teman-teman biasanya manggil Marsley sih. Marsley. Ya. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah rada batuk sih, Bang. Rada batuk. Mungkin karena cuaca ya. Cuaca sama bener, puasa hari kedua ini, kan. Iya, bener. Puasa hari kedua. Oke, berarti kurang enak badan ya, Mas. Tapi selama 40 menit ke depan. Tapi alhamdulillah masih bisa aktivitas sih. Alhamdulillah ya. Pokoknya selama 40 menit ke depan, Mas Omar, Marsley ya, Marsley bakal sharing-sharing ke pemirsa TV One bagaimana suka duka dan bagaimana menjalankan aktivitas ibadah puasa di saat tuntutan kerjaan juga cukup tinggi di TV One tentunya, Mas. Iya, ya, benar-benar. Oke, Marsley boleh memperkenalkan diri dulu mungkin. Marsley, nama saya Raihan Omar Budi Awali. Saya di sini sudah bekerja sekitar 2 tahun lah sebagai desain grafis di Digital TV One. Umur berapa, Mas? Umur 24. Udah punya pacar? Pacar banyak, cuma banyak. Yang otentik belum ada. Pacar otentik tuh gimana? Pacar otentik yang pacar gimana sih maksudnya kayak gitu dah. Gak apa-apa. Ada. Pacar gak ada sih pacar. Ini kan deket-deket buka puasa nih ya. Maksudnya udah pusing gitu. Udah lapar dari pagi seharian kan. Nahan lapar gitu. Iya bener-bener. Jadi pacar otentik tuh sedikit. Sebenarnya saya salah sebut sih untuk pacar nggak ada sih sebenarnya saya. Oh belum karena, ada. Karena saya kayak kurang aja gitu mendekati yang maksiat. Nggak jangan sampai tadi dibilang ada terus nanti nonton kan apa namanya pacar aslinya tuh marah-marah gitu. Nggak kan. Apa-apa marah aja. Datang ke kantor. datang ke kantor TV One gitu kan protes ternyata pacar banyak di daerah. Nggak ada mas. Oke. Mas Le, nih kita ngomongin suka duka deh selama 2 tahun kan kerja di TV One. Bolehlah di spill kalau kata bahasa anak sekarang ya. Suka dukanya apa sih mas? Suka dukanya apa ya? Kalau sukanya sih paling ya seru aja gitu. Kadang buka bareng-bareng kan gitu. Selalu bukber kan kalau di sini kan sama teman-teman. Kalau dukanya ya paling kalau lagi ada kerjaan pas azan maghrib sih mau nggak mau harus dikerjain dulu. Tapi udah minum kan yang penting kan udah batalin puasanya kan. Oh, itu kan pas lagi puasa ya? Iya benar-benar. Berarti kekeluargaannya nih cukup apa namanya erat banget ya di sini ya? Ya lumayan lah. Berarti mas merasa dirangkul nih sama atau gimana? Kadang iya kadang enggaknya juga sih karena kan kesibukan masing-masing kita harus pahamin itu kan. Jadi cukup apa ya cukup dianggap lah masnya di sini ya. Iya saya emang cukup dianggap karena satu sisi saya juga pangeran kan. Oh ya tadi juga kan salah satu yang paling rajin ya mas ya kata siapa ya. Oke, nggak apa-apa mas ini kan emang momen-momen puasa ya pemirsa jadi harap dimaklumi gitu kalau misalnya kita tetap harus semangat gitu kalau misalnya mau buka ini rada-rada ngeblank sedikit atau rada oleng sedikit gitu ya mas ya, gak apa-apa ya? Karena kan fokus sudah terpecah tuh ya kan? Iya, apalagi kerja dari pagi kan tadi? Kerja dari pagi. Masuk jam berapa sih? Masuknya jam 9. Jam 9? Bangunnya jam 10. Bangunnya jam 10. Kan di sini kan? Luar biasa sekali mas Le. Oke, mas Le. Kalau misalnya ngomongin bulan Ramadan, ini hal yang paling diingat sewaktu kecil sampai sekarang apa sih mas? Yang diinget kayaknya tawuran ya. Yang diinget kayaknya tuh seru aja sih kayak kalau pas bulan Ramadan tuh kayak hari-hari tuh kayak nggak ada matinya gitu bang.
Oh, nggak ada matinya. Kayak dari mungkin kalau siang orang aktivitas, kayak pas sore ngabuburit, terus kayak malam tuh abis terawih tuh kayak masih rame aja gitu di jalanan, kayak anak kecil pada main sampai nunggu sahur kan. Kayak gitu. Kalau misalnya tantangannya nih selama bekerja gitu kan. Sebelumnya kan udah 2 tahun kan. Artinya kan udah pernah puasa di tahun sebelumnya gitu. Yeah. Kan. Tantangannya puasa terus sambil kerja gitu. Apa sih Mas? Boleh di-sharing ke pemirsa TV One nih. Kalau tantangannya sih sebenarnya enggak banyak ya, paling apa ya? Ya kayak ngantuk doang kayak gitu sih. Karena kan kayak mungkin kalau kayak keluar haus atau lapar kan bisa ditahan kan dengan kita ya diem aja di meja kerja. Ya paling ngantuknya aja sih, itu sih paling yang susah dilawan karena kan perut kosong dan lain-lain kan puasa. Oh iya. Apa harus melawan rasa kantuk ya, yang ngantuk juga kan karena kurang energi mungkin ya. Iya benar-benar. Terus situasi ruangan di indoor ya Mas ya? Oh iya, di indoor. Ya? Nah, biar pemirsa tahu juga nih, Mas Le ini kan sebagai tim desain grafis ini kan apalagi di industri media ya. Di industri media itu kan shift-nya juga kadang nggak nentu. Iya, betul. Nah, bisa diceritain nih kalau misalnya selama bulan puasa tuh shift-nya kayak gimana sih? Jam kerjanya seperti apa? Biar ada gambaran juga kita ngobrol, orang-orang tahu gitu. Iya, benar-benar. Kalau saya sih paling shift cuma masuk pagi sama masuk siang ya. Nah, biasanya tuh kalau masuk... Oh, ada 2 shift doang artinya? Kalau kayak masuk pagi tuh mungkin bisa kan selesainya jam 5 sore ya. Mungkin bisa sekalian buka di sini. Nah, kalau udah shift siang udah enak kan, udah bisa buka di sini, makan malam juga di sini kayak gitu. Berarti tapi 8 jam shift itu 8 jam. Iya, benar. Berarti kalau masuk jam 5, pulang jam 1. Kalau masuknya sebenarnya jam 2 kalau siang. Oh, kalau jam 2. Pulangnya jam 10. Berarti yang kebagian bukber sama teman-teman itu shift yang siang ya. Sebenarnya kalau shift pagi juga masih bisa sih. Karena kan masih di sini kan, masih bisa stay di sini enggak langsung pulang karena di jalanan macet juga. Iya, apalagi tadi kan kayaknya teman-temannya asik-asik gitu kan. Kekeluargaan banget gitu. Jadi seru gitu. Kalau saya di posisi masnya juga enggak akan pulang-pulang. Iya sih, kadang juga saya suka nginep juga sih kalau kayak pas masuk siang gitu kan. Sahur di sini, nyari sahur di sini kayak gitu. Ya seru sih ya Mas ya. Seru. Terus kalau dibikin seru. Oke. Mas, tapi Mas ada enggak sih selama puasa di selama bekerja dan sambil puasa itu ada nyolong-nyolong waktu gitu, diam-diam buka gitu. Kalau itu kayak udah lama deh, saya udah SMP lah, udah puasa alhamdulillah ngefull mulu. Full terus sampai sekarang alhamdulillah pemirsa. Ini salah satu sifat yang harus diteladani karena di bulan Ramadan ini memang ujian itu sangat banyak dan sangat berat. Benar-benar. Namun di tengah kewajiban dan juga ujian ini kita harus tetap semangat dan tangguh untuk apa namanya melakukan ibadah. Khususnya di bulan suci Ramadan yang datangnya setiap setahun sekali gitu ya. Iya benar-benar. Oke. Mas Le, kira-kira harapan di bulan Ramadan tahun ini apa sih? Tadi kita juga sempat lupa nih tanya. Kalau harapan saya di bulan Ramadan tahun ini, kayaknya sama kayak bulan Ramadan sebelum-sebelumnya dan seterusnya deh. Untuk seluruh rakyat Indonesia menjadi pribadi yang lebih baik aja sih di bulan yang suci ini, mensucikan diri dan setelahnya akan kembali menjadi pribadi yang lebih baik, kayak gitu aja sih Mas. Jadi harapannya bisa sama-sama lebih baik. Iya betul. Bulan sebelumnya. Daripada sebelum-sebelumnya. Gitu. Ditambah masyarakat Indonesia juga bisa menjalankan ibadah. Iya yang menjalankannya, betul-betul. Luar biasa sekali memang. Apa namanya, sedikit deh terakhir mungkin. Aku pengen tahu nih tipsnya bisa jadi karyawan hebat tadi kata teman-temannya, salah satu desainer grafis hebat itu gimana sih dan di bulan Ramadan? Tipsnya ya, sebenarnya saya nggak tahu sih, saya cuma menjalankan hari-hari saya seperti biasa aja sih Mas. Cuma kan ya balik lagi sih kayak karyawan hebat sebenarnya kan apa ya, itu lebay aja sih Mas sebenarnya Mas. Saya kayak biasa aja gitu, saya nggak terpuji kan, yang harus dipuji kan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu padi abangku menyala sekali, luar biasa. Emang sosok seperti ini yang
bisa Anda saksikan pemirsa ini perlu menjadi contoh karena semakin tinggi gitu kan dipuji sama orang tetap merendah. Iya. Baik pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi dengan narasumber yang lebih inspiratif tentunya, tetap di program Bakwan Buka Bersama TV One.